Ya memang banyak yang tidak memahami atau belum memahami tentang penghayat kepercayaan gitu ya, atau istilah atau nomenklatur formalnya sebenarnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ya kadang disingkat kepercayaan. Nah, sedangkan penganutnya itu disebut penghayat kepercayaan gitu. Memang nomenklatur atau terminologi yang diterapkan oleh pemerintah gitu ya, dan itu dituangkan juga di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Terminologi kepercayaan terhadap yang masa ini adalah dimaksudkan untuk sistem keyakinan yang berasal atau bersumber dari agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan leluhur. Gitu.